Alhamdulillah, baik. Stil ya Bapak ya, bajunya. Ya, inilah kita memang seragam Kodiklat. Langsung mobilnya Bapak sendiri nih. Bapak. Mobil ini bukan hanya keren, tetapi bisa bermanfaat untuk mendukung tugas Bapak saya. Mobilnya keren banget, Pak. Ya? Katanya Bapak sering ini ya, olahraga off-road ya, Pak? Iya. Iya, betul. Mobil dinas ini asal kita tahu penggunaannya, ini sangat mendukung saya ketika saya menjadi Pangdam 2 Sriwijaya. Saya punya 5 korem. Kemudian tuntutan saya adalah menjelang menghadapi Asian Games tidak boleh ada karutla, ya, mencegah karutla. Kemudian tidak ada macam kejahatan-kejahatan. Kami kerjasama dengan tentunya Polda-Polda. Kita bawa ada 5 Polda, rekan-rekan saya. Salah satu bentuk nyata yang kita lakukan atas izin Bapak Kasat, saya bisa membangun bentuk daerah semacam pembangunan desa yang dikatakan Madani, yaitu Supana Dalam. Nah, Supana Dalam ini sudah 72 tahun, mereka tidak punya lahan, karena diambil oleh perusahaan-perusahaan, sehingga tanggung jawab moral untuk membangun masyarakat tidak ada. Betul. Awal mulanya saya masuk 2 kali dengan istri saya, sejauh 8 jam. Nah, masuk ke wilayah itu tidak bisa kita menggunakan mobil-mobil biasa, mobil dinas, betul, ya kan? Betul, sehingga saya berpikir, kebetulan saya juga sebagai ketua Dewan IWF Pusat, sehingga saya bisa memanfaatkan potensi teman-teman yang ada di wilayah melalui komunitas 4x4 untuk saya berdayakan masuk ke wilayah dengan kendaraan itu, sehingga mobil kita juga bisa terjaga dengan baik. Kemudian ada hal dalam komunitas yang saya lakukan. Yang pertama, di komunitas itu tidak ada pangkat, tidak ada jabatan, sehingga levelnya sama. Kalau di Palembang saya dipanggil C. Oh, ya, kalau di sini saya dipanggil bro. Ya sama Mbak, kalau kita keluar, begitu kita pengen olahraga, maka pangkat jabatan kita lepas. Nah, ini kelihatan di sini tadi ya. Ini nyaman sekali kita antara pimpinan sampai bawah semua bebas. Nah, kemudian yang kedua, tidak ada kegiatan politik di situ. Jadi di grup-grup itu tidak ada komunitas. Yang ketiga, selalu bernuansa kegiatan batik sosial. Ini yang saya kembangkan ke wilayah-wilayah. Ya, sehingga hasilnya sangat maksimal, saya bisa mencegah kebakaran hutan melalui pesan-pesan saya menggunakan kendaraan ini, bahkan naik motor ke daerah-daerah yang memang spotting rawan kebakaran, rawan juga kejahatan. Dan yang terakhir, yang penting itu hobi. Ya, baik lagi ke hobi. Nah, intinya kita hobi kita ini merupakan berat motor, sehingga akan menjadikan nyaman. Kalau kita melihat, kita membantu sesuatu kepada masyarakat dengan teman-teman tentunya ya, bisa dibayangkan contohnya sumber air ya. Begitu dibuka kran airnya, masyarakat itu sangat senang ya, karena puluhan tahun nggak dapat. Itu kebahagiaan saya. Capek itu rasanya hilang semua. Karena apa? Ya hobi kita terdukung. Jadi tugasnya di samping juga kita melaksanakan tugas mengenal daerah pelosok-pelosok. Kemudian kita juga beramal ya kan. Yang penting apa? Tugas pokok tercapai dengan kegiatan hobi ini. Nah, itu. Hari ini kan spesial olahraga ya Bapak. Ya. Bagaimana nih? Ya, saya baru pertama kali ya diselenggarakan oleh Bapak Kasat. Ini sangat luar biasa karena apa ya? Di samping aura yang kita dapat, arwah keakraban, silaturahim, kemudian jarang, bahkan belum pernah dilakukan seperti ini. Saya sangat mendukung kebijakan beliau. Kenapa? Di samping ditampilkan tadi apa itu? Body combat ya. Saya baru 10 menit tuh berkeringat itu. Iya, dan itu membuat kardio kita terkuras habis, akan menjaga kita lebih bagus. Dan ini sangat cocok kalau di tiap-tiap kodam ada seperti ini. Harapan saya seperti ini. Refreshing juga ya Bapak? Iya, refreshing. Kita bisa ketemu satu sama lain, kemudian ibu-ibunya bahkan belum pernah dia lihat itu ibu-ibunya kan luar biasa ya. Ini satu hal yang sangat positif bagi kami, dan tentunya nanti untuk prajurit-prajurit yang ada di daerah pun bisa lakukan ini. Ini murah meriah ya. Dan saya berkeinginan tidak hanya di internal dan eksternal TNI AD aja, tetapi juga komponen masyarakat kita aja. Nah itu, sehingga kita akan lebih memperkokoh persatuan dan kesatuan. Ya, terima kasih Bapak. Baik, ya. Terima kasih. Salam olahraga TNI AD, tetap jaya. Luar biasa. Jiwa